Kitab Mujijab Jelit 6 Bab 16 Tan Kim Leong Mari kita melihat perjalanannya Kim Leong, putra kedua dari Pang Cuceng Cheng Leong Pang, yang gagal untuk mendapatkan Wei Ehi yang sebagai istrinya. Kini Leong, di samping wajahnya yang cakap, dan wataknya yang halus sopan santun, adatnya keras. Ia ingin dapatkan Wei Ehi yang secara wajar. Maka ketika orang tuanya menyediakan gue eh yang sudah tidak berdaya dan tinggal ia menodai saja kehormatannya si gadis Bukannya ia menurut, malah memerdekakan si Nona Dalam keadaan pingsan dan keadaan separuh telanjang, sebenarnya Kim Lyong mesti tertarik oleh keindahan tubuh si Nona Semestinya ketarik dan mengganggu si Nona, malah pemuda itu merasa menyesal atas perbuatan orang tuanya ia lalu mengambil kain selimut untuk menutupi bagian tubuh Bwe hilang yang menantang, kemudian ia ponyong si Nona, dibawa ke suatu tegalan di mana ia rasa cukup aman untuk meninggalkan si Nona sampai siuman sendiri nanti. Di samping Bue Ehi yang ia tinggalkan seperangkat pakaian ibunya untuk si nona nanti ganti pakaiannya yang sudah tidak keruan, dalam mana ia selipkan sepotong surat agar Bue Ehi yang tidak menaruh dendam kepada kedua orang tuanya yang sudah perlakukan dianya tidak baik. Juga anak muda itu tidak lupa untuk sekalian letakkan pedangnya Bue Ehi yang. Seperti diceritakan di alas, Si nona, aangat berterima kasih sekali atas pertolongannya. Si pemuda yang baik hati itu, dan ia perhatikan pesannya tidak menarik panjang urusannya dengan kedua orang tuanya, Kira Leong. Setelah menolong Wei Ehyang untuk jangan sampai bertengkar dengan kedua orang tuanya karena ia sudah melepaskan Wei Ehyang, Kim Leong telah meninggalkan rumahnya. Ia merasa bahwa kepandaiannya terlalu rendah. Maka ia ingin beiciao untuk mencari guru yang pandai telah meninggalkan surat kepada orang tuanya supaya mereka tidak khawatirkan dirinya karena kepergiannya bukan untuk tidak ketemu lagi. Satu waktu kapan ia sudah peroleh kepandaian ia akan balik kembali. Kedua orang tuanya tahu adat anaknya yang keras, maka mereka tidak bisa berbuat lain daripada mengucapkan doa restunya akan anaknya itu. Kim Leong tahu kalau mau mendapatkan guru yang pandai harus ia menjelajahi pegunungan, maka perjalanan itu ia tempuh dengan hati tabah ia membekal ransum kering, dikhawatirkan suatu waktu ransum itu dibutuhkan. Sudah li berapa lama entah ia ubek-ubekan di pegunungan, belum juga ia mendapat guru yang cocok. Ada juga guru-guru silat kampungan, ia sudah bergebrak dengan mereka dan semuanya dijatuhkan, Paling-paling juga guru-guru silat itu seri melawan ia. Kim Leong kesal hatinya. Pada suatu hari selagi ia duduk mengaso di tepinya sebuah sungai kecil, tiba-tiba ia kaget ada yang menegur, anak muda kau melamun sendirian di sini ada apa yang dipikirkan? Kim Leong cepat menoleh. Kiranya yang menegur dirinya itu seorang tinggi besar perawakannya, usianya dikira enam puluhan, tapi kuat sekali badannya dan matanya hanya satu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri pecah. Kim Leong cepat bangkit dan menyoja. Ia berkata, Xiao Te sedang memikirkan perjalanan Xiao Te yang mencari guru, sampai sekarang belum menjumpai orang yang disetuju. Mohon tanya Lo Chiam Puei mau pergi kemana? Orang bermata satu itu ketawa. Jawabnya, Memang untuk mencari guru yang cocok tidak gampang, kebanyakan orang hanya sok-sokan saja jagoan, tapi kepandaiannya masih mentah matang. Aku sedang mencari daun-daunan obat. Kim Leong ketarik dengan ucap kata orang itu. Apa lo Ciam mempunyai teman yang dapat Xiao terjadikan guru tanya Kim Leong dengan penuh pengharapan. Teman banyak, namun jauh dari sini. Aku tinggal di sekitar sini sendirian, Sahut orang bermata satu itu. Kau mencari guru yang bagaimana dapat mencocok kau seleramu, anak muda? Bagaimana kau pikir kalau aku menjadi gurumu? Kim Leong tidak lantas menyahat hanya mengawasi pada wajah orang. Ia melihat orang tidak bengis, ucap katanya juga boleh, maka ia menjawab, Xiao Te senang kalau Lo Chiam Pue suka menerima Xiao Te menjadi murid, Asal saja Xiao si Te sudah mendapat kepastian. Kau maksudkan kepastian apa, anak muda tanya orang itu. Kepastian bahwa guru Xiao si Te ada banyak lebih unggul dari kepandaian Xiao si Te sendiri, jawab Kini Leong ketawa. Hahaha tertawa orang itu itu wajar, maka marilah kita coba-coba kepandaian kita mengajak si Matthew satu. Kim Leong tidak ragu-iagu, ia lantas pasang kuda-kuda yang kuat. Silahkan Lo Chiam Poe menyerang tantangnya. Si metu satu ketawa melihat lagaknya Kim Leong. Ia menyahut, kau boleh menyerang lebih dahulu, aku nanti kasih petunjuk-petunjuk care bagaimana orang menyerang dengan berhasil menemukan sasarannya. Kim Leong anggap orang memandang terlalu rendah padanya, kepandaian Anya pasti tidak lebih tinggi dari kepandaiannya jago-jago silat kampungan yang ia jumpai, maka ia lantas menyerang dengan tipu He Liong Tem atau naga hitam ulur kukunya, satu gerak tipu yang hebat juga kedua tangannya kini Liong datang mencengkeram dada. Tapi orang itu gesit sekali, dengan mudah serangan si anak muda dapat dielakkan. Kini Liung penasaran. Kembali ia menyerang, kali ini ia menyerang bergantian tangan kiri menyolok metu sedang tangan kanannya menyambar iga lawan. Serang A dilakukan dengan cepat dan gerak tipu ini dinamai di bawah daun mencari buah. Si anak muda ketawa girang, mengira bahwa serangannya berhasil melihat lawan gugup tampaknya. Cepat luar biasa orang itu, kepalanya mengeguskan serangan ke arah Meta, sedang tangan kirinya menekan tangan Kim Leong yang menyambar iganya. Tekanan itu dirasakan berat sekali, hingga Kim Leong kaget. Sebelum ia dapat melepaskan tangannya dari tekanan berat itu, tiba-tiba ia terpelanting jatuh kakinya disapu oleh kaki lawan yang sangat kuat. Orang itu menggunakan tipu angin musim rontok menyapu dedaunan, satu serangan membalas yang tak terduga-duga oleh si anak muda. Mengingat bahwa ia bukan tandingan si Matthew satu, maka setelah merangkak mendekati ia berlutut dan mengangkat guru kepada lawannya, yang saat itu ketawa gelak-gelak. Xiao Te dengan rela mengangkat Lo Chiam Poe menjadi guru kata Kim Leong. Anak muda, sahut orang itu. Aku Tok Gan Hek Leong tak gampang-gampang mengangkat orang jadi muridnya manakala orang itu tak berbakat. Aku ketarik dengan bakatmu yang hebat, maka juga aku mau menjadi gurumu. Hahaha. Tok Gan Hek Leong artinya sinaga hitam bermata satu. Sinaga Hitam nama betulnya adalah Laukin. Pada 10 tahun berselang ini terkenal sebagai begal tunggal yang sangat ditakuti. Entah ia sudah cuci tangan dari usaha jahatnya entah bagaimana, sebab paling belakang itu hidup menyendiri dalam sebuah gubuk di Toat Bengnia, bukit pencabut nyawa. Kepandaiannya Laukin memang tinggi, maka Kim Leong mana bisa menandingi Sinaga Hitam? Hanya dua gebrakan saja ia sudah dipercundangi. Kim Leong diam-diam sebenarnya tidak begitu rela mengangkat si naga hitam menjadi gurunya, meskipun kepandaiannya jauh daripadanya. Ia melihat si naga hitam banyak cacat di wajahnya dan matanya tinggal satu pikirnya pasti orang itu bukan orang baik-baik dalam dunia persilatan. Tapi, lantaran ia sudah lepas kata angkat guru kalau ia dapat dijatuhkan, maka dengan terpaksa ia penuhkan janjinya. Anak muda itu menang berbakat sayang ia belum menemui orang pandai yang dapat mendidik dirinya. Sekarang dididik oleh si naga hitam, dalam tempo pendek saja ia sudah dapat meyakinkan kepandaiannya berarti. Malah luakangnya meningkat banyak. Si naga hitam senang kepada Kim Lyong yang cerdik otaknya, ia telah menurunkan kepandaiannya dengan sungguh-sungguh, hingga Kim Lyong sangat berterima kasih oleh karenanya Perlahan-lahan kecurigaan Kim Lyong bahwa gurunya ada orang jahat telah lumer ketika nampak Si Naga Hitam saban hari menutup diri memperdalam lekangnya Pada suatu hari Kim Lyong menerima dua tamu mereda itu dua kakek yang memperkenalkan dirinya bernama Sim Liang dan Sim Leng Mereka mendesak mau ketemu dengan Si Naga Hitam yang justru waktu itu sedang menutup dirinya dalam kamar meyakinkan Luo Kang. Suhu sedang meyakinkan ilmunya, aku harap kedua Lo tidak kecil hati ia tak dapat melayaninya, kalau ada urusan apa-apa baik diberitahukan padaku saja, nanti aku akan sampaikan kepada Suhu, kata Kim Leong, ketika dua kakek itu mendesak terus mau ketemu dengan si naga hitam. Kentut bentak Sim Leng. Kawanak haram berani mencegah kami? Kim Leong melengak heran dirinya dicaci anak haram ia masih dapat menekan marahnya, ia berkata, Lo Chiam poe kau jangan keterlaluan maki anak haram segala memang aku dilahirkan oleh kedua orang tuaku yang berhubungan haram? Memang kau anak haram, untuk apa kau mencegah maksud kami menemui suhumu, kata Sim Leng nyaring dengan sikap mau memukul si anak muda. Kim Leong tertawa. Hatinya menjadi nekat. Ia kata, "Aku masih pandang kedudukanmu sama dengan kedudukan guruku. Tidak taunya kau hanya kakek liar. Apa kau kira aku takut padamu? Untuk coba beberapa jurus kepandaian, aku juga tidak keberatan." Sudahlah, Sute melerai saudara tuanya. Kenapa kau jadi bertengkar dengan anak muda? Tak usah banyak omong kita terjang masuk saja untuk keluarkan si orang silau dari kamarnya, apa ia bisa bikin terhadap kita? Sim Leng matanya mendelik ke arah Kim Leong. Terdengar Kim Leong tertawa tawar. Kalian mau mengacau dalam rumah ini? Bagus, mari kalian robohkan dulu muridnya Kim Leong menantang, ketika ia lihat dua kakek itu mau menerjang masuk ke dalam kamar gurunya. Sim Leong tidak senang melihat Kim Leong banyak lagak. Sutekau Hajar, anak liar itu serunya pada adiknya. Simleng memang sedang mendongkol kepada Kim Leong, makanya sekarang ia dianjurkan menghajar si anak muda. Tentu saja, ia lantas menerjang dengan bengis. Ia mengira dengan segerakan Kim Leong dapat dirobohkan. Ternyata, ia kecelai karena dengan gesit si anak muda beberapa kali menghindarkan diri dari serangan. Simleng malah telah balas menyerang hingga si kakek menjadi gugup. Sim Liang nampak adiknya keteter menjadi haran. Muridnya saja demikian tangkas, bagaimana dengan gurunya? Demikian ia menanya dalam hati kecilnya. Ia tidak bisa tinggal diam. Ketika ia mau membantu adiknya, Kim Liang tampak sudah lompat keluar rumah dan di sana ia menantang kedua kakek itu. Sim Ling panas bukan main hatinya, ia pula lompat mengejar dan mereka kembali bertempur ramai. San Liang yang mengikuti belakangan, setelah menonton sebantaran merasa bahwa ia tidak bisa tinggal antapkan adiknya yang keteter, maka ia sudah menyerbu membantu adiknya menyerang Kim Leong. Koma bagus, bagus mengejek Kim Leong, dua kakek mengemut seorang bocah. Sungguh tidak tahu malu. Kim Leong mula-mula tidak perhatikan kedua kakek itu, sekarang ia kenali Sim Liang dan Sim Leng ada dua pecundangnya WE yang tempo hari di markas Go Tokau. Oleh karenanya ia makin bernafsu buat menjatuhkan kedua kakek itu. Kalau ia tidak bernafsu, mungkin ia dapat mengatasi dikeroyok oleh dua kakek itu. Justeru karena ia bernapsu. Maka ia jadi lengah dan satu kali pundaknya yang kiri kena digempur sim leng hingga badannya terputar seperti gasing dan jatuh duduk meringis ringis kesakitan. Ia rasakan gempuran sim liang tadi sangat hebat, tulang pundaknya mungkin patah. Matanya mendelik ke arah sim leng yang mentertawakannya. Kali ini aku kalah, tunggu lain kali kita bikin perhitungan pula, berkata Kim Liang kepada sim leng. Toh aku. Anak ini sangat kurang ajar, biarlah aku mampu saja," kata Simling pada engkonya, berbareng ia menghampiri Kim Leong yang tak berdaya. Kau berani? Buka mulut besar lagi bentaknya, seraya mengancam dengan pedangnya yang seketika itu sudah dihunus. Apa kau kira aku takut lantaran kau mencabut pedang menyindir Kim Leong? Kau mau bunuh boleh bunuh, memangnya aku akan berkedip macu karena pedangmu? Sungguh berani sekali Kim Leong, sekalipun dirinya tak berdaya dan segera kepalanya akan berpisah dengan tubuhnya. Sim Leng sangat gemas. Ia tak dapat kendalikan marahnya, maka seketika itu juga ia ayunkan pedangnya. Tring tiba-tiba saja pedang Sim Leng nyeleweng dari sasarannya, hingga kepala Kim Leong tidak jadi menggelundung di tanah. Kiranya pedang Sim Leng telah dibentur oleh batu kecil. Kim Leong kegirangan, karena yang menolong itu bukan lain dari gurunya sendiri, tampak si naga hitam sudah berdiri berhadapan dengan Sim Liang. Kim Liang dengar gurunya ketawa gelak-gelak dan kemudian berkata, "Mana Xiao ai kalian? Kenapa tidak turut datang?" Sungguh sayang, rinduku terhadapnya belum terlaksana. Satu waktu pasti akan kubawa ia kemari, dan kuajak ia bersenang-senang, tutup mulut kotormu. Bangsat bentak Sim Liang bengis. Kalian datang kemari maksudnya mau apa? Bukan suruhan dari Xiao Sumuai untuk menanyakan keselamatan diriku? Hahaha. Xiao Sumuai artinya adik kecil wanita dalam perguruan. Hektometer mendengus Sim Liang. Kau kira Xiao Sumuai sudi denganmu? Xiao Sumuai benci dan akan membunuhmu. Ia kirim kami dulu untuk membereskannya, ia akan datang belakangan untuk mengambil kepalamu Si naga hitam terbahak-bahak ketawa Aku dengar siang niang yang sekarang ganti namanya Tui Hun Lolo Berkata si naga hitam Nama baru itu tidak bagus Lebih baik kau usulkan pada Xiao Yau Sumuai pakai nama Tui Lau Giokli saja Hahaha titik Koma Tui Lau Giokli artinya bidadari mengejar si orang silau Laukin alias Sinaga naga hitam sengaja mengolok-olok kedua kakek sim itu supaya kegusarannya tambah meluap-luap dan ini juga memang ada satu kenyataan, tampak Simleng tak tahan dengan amarahnya. Ia seketika itu menerjang si naga hitam setelah berkata, Bagus, inilah bagianmu. Dengan muridnya saja sudah kalah, mau menggempur gurunya lagi menyindir si naga hitam seraya menangkis serangan Simleng. Sim Leng rasakan tangannya kesemutan ketika beradu dengan tangan si naga hitam. Sute, kau sabar dulu memujuk Sim pada adiknya. Untuk apa kita bersabar lama-lama? Makin dibiarkan orang kurang ajar ini, makin ngelunjak kepada kita seng adika masih penasaran. Sim Liang tidak ladeni adiknya ia berkata pada si naga hitam, Laukin, lebih baik kau kembalikan tusuk konde dari Xiao Sumoai kami akan bikin habis urusan dan kesananya kau boleh tinggal tenteram. Sudah 20 tahun kami mencari-cari kau, baru sekarang kami jumpai kau di sini. Kalau Xiao Sumoi tahu pasti ia akan datang untuk mengambil kepalamu atas perbuatanmu yang sudah mengambil tusuk kondenya. Hahaha titik hahaha si naga hitam ketawa memotong perkataan Simliang. Sudah 20 tahun kita berpisah, pasti Anu Sumoai kalian tambah umur tambah cantik. Sayang waktu itu kalian menggercoh hingga kami urung bersenang-senang, Xiao Sumoai kalian hanya memberi tanda metu, tusuk kode saja kepadaku. Kalian tidak berhak meminta kembali tusuk kondenya kecuali Xiao Sumoimu datang padaku. Panggil ia datang kemari, ia pasti datang untuk melepas rindu di antara kita, Bukannya mau mengambil kepalaku, kalian mengerti. Sim Liang merah padam wajahnya saking menahan amarahnya. Bangsat kurang ajar, kau berani menghina kami punya Xiao Sumuai bentak Sim Liang beringas. Kalau tidak dikasih hajaran, memang kau tidak tahu kelihayanku. Kau boleh lihai, tapi itu pada zaman 20 tahun yang lalu, sekarang kau datang hanya buat mencari malu saja, hahaha tertawa si naga hitam. Memang pada 20 tahun yang lalu Sim Liang dan adiknya kepandainya lebih unggul dari Sinaga Hitam Metu satu. Tapi selama sang tempo berjalan, Sinaga Hitam telah meyakinkan ilmu silatnya lebih jauh dan sekarang sudah tinggi dan bukan tandingannya Sim Leng dan Sim Liang yang 20 tahun yang lalu telah menghinanya. Sim Liang dan adiknya tak tahan menghadapi lagaknya Sinaga Hitam yang congkak, maka dengan berbareng mereka sudah menyerang. Sim Liang dan Sim Leng benci pada si naga hitam yang telah merayu adik kecilnya dan hampir-hampir siang niang-niang, Tui Hun Lolo sekarang, dimakan si naga hitam, kalau tidak dua saudara itu menyelak dan mengacaukan mereka yang sedang bermain cinta. Sim Liang dan adiknya Tau semua Sumo Ainya telah memberikan tusuk konde sebagai tanda meta pada si naga hitam dan mereka mau mengambil tusuk konde itu. Mereka sudah mencari-cari Sinaga Hitam 20 tahun lamanya, baru sekarang mereka ketemukan Sinaga Hitam telah menyembunyikan dirinya di Toat Bengnia. Mereka datangi Sinaga Hitam di luar Taunya Tuihun. Lolo maksudnya adalah membinasakan Sinaga Hitam supaya jangan menggoda Xiao Sumu lagi yang sekarang dimonopoli oleh mereka berdua. Sayang maksud mereka itu banyak menemui pertanyaan ialah apakah mereka dapat membunuh si naga hitam yang sekarang kepandaiannya jauh lebih tinggi dari mereka? Tapi Sim Liang dan Sim Leng masih mau ngotot gergan ajukan Xiao Sumoinya sebagai macan-macanan untuk menggertak si naga hitam. Memang Xiang Niang Niang alias Tui Hui Lolo kepandaiannya jauh lebih tinggi dari Sim Liang dan Sim Leng yang menjadi Suheng dan Jie Suhengnya pertarungan berjalan seru antara sinaga hitam di keroyok dua lawannya masing-masing telah mengeluarkan kepandaiannya untuk merobohkan lawan ternyata dua kakek sisim itu kalau maju berdua lebih berbahaya serangan serangannya daripada maju sendiri sendiri mereka bisa menciptakan serangan kombinasi yang tak diduga lawan tapi sinaga hitam kepandaiannya sudah lain dari dahulu, maka mereka bertarung dengan berimbang kelihatannya. Kim Leong yang menyaksikan itu dengan hati berdebaran. Ia perhatikan benar-benar jurus-jurus atau tipu-tipu pukulan dari mereka yang aneh-aneh dan dicatat di otaknya. Sungguh menguntungkan bagi si pemuda yang sedang keranjingan ilmu silat. Diam-diam ia merasa aneh dengan percakapan mereka tadi. Bagaimana suhunya mendapatkan tusuk? Konde dari siang niang-niang. Apakah mencuri atau hadiah? Ia bingung dengan duduknya perkara pikirnya. Kalau sebentar suhunya sudah membereskan lawannya, ia ingin minta keterangan dari gurunya itu. Sekarang, ia tidak ada tempo untuk memikirkan hal itu, sebab matanya terus mengikuti jalannya pertandingan yang sangat seru. Rebahlah kalian tiba-tiba, sinaga hitam membentak. Ia keluarkan bentakan berbareng kakinya menjejak paha Sim Leng dan tinju kanannya telah menggempur dadanya Sim Liang. Dua sasaran yang telak betul kenanya, hingga dua kakek sisim itu benar-benar rebah menggeletak. Itulah serangan berantai dari sinaga hitang hitam yang dinamai Siang Jip Hei atau dua naga masuk dalam laut, yang Kim Leong yakinkan masih belum paham betul. Melihat keindahannya gerak tipu Xiang Liong Jip Hei itu diperlihatkan oleh gurunya, Bukan main girangnya Kim Leong. Sinaga hitam melihat dua lawannya rebah menggeletak, ia ketawa mengejek, kemudian menghampiri Kim Leong Yana, masih duduk mendeprok sambil memegangi pundaknya. Leong Jie, anak Leong, bagaimana dengan luka di pundakmu tanya sang guru. Kim Leong ketawa menyaring sakit suhu, kakek itu kejam betul. Mungkin tulang pundak tecu, murid, patah, Tecu harap suhu suka mengobatinya. Kau jangan khawatir, suhumu dapat mengobatinya, menghibur sang guru. Mari ikut aku ke dalam ia mengajak muridnya, seraya membanguni muridnya dan dipimpin jalannya. Sinaga hitam ternyata mengerti pengobatan dan hal tulang patah, maka ia dapat menolong muridnya. Kim Leong bersyukur pada gurunya dan mengharap dalam beberapa hari luka pada puudaknya itu sudah sembuh. Suhu, Bagaimana dengan dua kakek itu di luar? Tanya Kim Leong ketika pundaknya habis diperban oleh gurunya. Mereka sudah pergi. Untuk apa menghiraukan orang begituan? Sahut sang guru ketawa. Kim Leong heran, lalu ia melongok keluar. Betul saja, mereka susah, tidak ada di pekarangan depan rumah yang tadi pada menggeletak rebah. Kim Leong menghampiri pula gurunya. Ia menanya. Suhu sebelumnya suhu bertanding tadi banyak yang dipercakapkan, urusan apa sih? Si naga hitam ketawa. Ia orangnya sok unggul, maka lalu menceritakan riwayat dirinya kepada sang murid seperti berikut. Batara surya mulai doyong ke barat. Tampak laukin, si pemburu binatang buas, pulang dengan oleh-olehnya beberapa ayam hutan dan kelinci dipanggul di pundaknya. Rupanya Laukin pada hari itu tidak menemukan binatang buas, maka, jangan sampai pulang kosong ia bawa juga ayam hutan dan kelinci sebagai oleh-olehnya. Ia bersiul-siul berjalan pulang, ketika ia membelok pada suatu jalanan yang pinggirannya banyak gerombolan rumput alang-alang ia merandek melihat di depannya rumput alang-alang bergoyang-goyang seperti ada binatang babi yang sedang mencari korban. Ia berindap-indap mendekati, ia merandek dan kemudian ketawa geli sendiri sebab dalam gerombolan itu bukannya binatang yang sembunyi, hanya ada dua manusia yang sedang bercakap-cakap. Ia sebenarnya sudah lantas hendak meninggalkan tempat itu apabila tidak mendengar suara seorang wanita yang menarik hatinya untuk mendengarkan lebih jauh. Ia malah datang lebih dekat supaya dapat mendengar lebih jauh. Ia sembunyi jangan sampai kepergok nanti oleh mereka. Suhu, apa betul kau mau turunkan semua kepandaianmu terdengar suara seorang wanita bicara sambil ketawa ngikik genit. Akan kuturunkan semua, kau akan lebih atas kepandaiannya dibanding dengan suheng dan ji niang-niang. Asal kau turut keinginanku titik. Koma. Kau ingin apa suhu, supaya aku turut? Oh, niang-niang, Kau masih berlagak pailon. Tanda tanya. Aduh, aduh. Sakit, jangan remas teteku. Kedengaran suara ketawa cekikikan si wanita tadi. Jangan, jangan pegang itu. Suhu. Aku masih. Gadis, aku takut titik. Tanda petik. Niang-niang, kau jangan takut. Terdengar suara berkersekan dan rumput alang-alang yang lebat bergoyang keras. Rupanya si pria sedang memaksa si wanita meloloskan pakaiannya karena Laukin mendengar pula si wanita berkata dengan napas memburu "Suhu, Suhu jangan titik ah. Suhu nakal. Aku takut, takut aku masih gadis." Titik. "Niangen, an, kau jangan takut," Si pria kata dengan napas mendengus. "Aduh, berat badanmu." Suhu masih terdengar si wanita ngikik ketawa. Sejenak keadaan sunyi dan laukin bernapas lega setelah barusan ditahan terus-terusan ketarik oleh percakapan mereka. Tiba-tiba napas laukin tertahan lagi, mendengar suara rintihan si wanita. Suhu, sakit, sakit. Namun rintihan si gadis rupanya tidak dihiraukan oleh suhunya yang sudah berubah sebagai binatang buas, hingga hatinya laukin merasa kasihan dan ingin ia unjukkan diri mengacau, Cuma saja ia tidak punya kepandaian silat tinggi. Ia khawatir kepalanya bisa dikeperak remuk oleh suhunya si gadis. Bab 17. Lelaki yang mengorbankan muridnya itu, pasti kepandaiannya sangat tinggi, makanya si gadis mau berkorban mengasihkan kehormatannya untuk mendapatkan ilmu yang tinggi dari suhunya. Laukin terus bersembunyi, Mau lihat bagaimana wajahnya dari dua manusia yang main cinta di dalam gerombolan alang-alang itu Lama juga Laukin menunggu habisnya pertempuran Suhu, kau bikin aku sakit setengah mati Laukin mulai mendengar lagi si wanita bicara dengan suara manja Itu lantaran kau masih gadis Nanti kalau suhu mau ulangi juga sudah tidak sakit lagi Niang-niang yang manis Suhu Kau mau ulangi lagi si gadis menanya ketakutan. Tentu, kenapa tidak? Sekarang? Seng Suhu ketawa gelak-gelak. Itu pada lain kesempatan, katanya. Suhu, kau nakal, mari kita pulang mengajak si gadis. Sebentar lagi tampak dua kepala muncul di antara rumput alang-alang. Kiranya itu ada seorang gadis jelita dari usia 20 tahun, sedang si pria adalah kakek dari usia 60-an. Sungguh janggal si gadis mengorbankan kehormatannya buat mendapat kepandaian pada seorang laki-laki yang pantas menjadi engkongnya. Gadis itu cantik, tapi agak genit, lah menarik suhunya dari gerombolan alang-alang diajak berlari-larian. Laukin menghela napas, dalam hatinya pikir, kenapa ia barusan merintih kesakitan, kini dapat berlari-larian? Dasar gadis Kang Ong titik. Sementara itu, Laukin juga meneruskan perjalanannya pulang membawa kenangan-kenangan tadi yang tak dapat ia lupakan dalam sejarah hidupnya. Sepuluh tahun kemudian dengan cara kebetulan, di waktu ia mau menjual kulit macan, ia datang ke rumahnya siang niang-niang yang membutuhkan barang tersebut. Kapan Laukin berhadapan dengan wanita yang tak bisa dilupakan wajahnya itu, si pemuda berdiri bengong, ia melantur jawabannya ketika diajak bicara oleh Niang Niang, sehingga membuat orang curiga. Laukin lalu diundang ke dalam rumah, ia dipersilahkan duduk oleh Niang Niang disugui air teh. Laukin tidak menampik dan irup air teh yang disodorkan padanya, sementara itu matanya menatap terus pada wajah Niang Niang. Sinona ketawa, tidak marah ia diawasi orang, ia menanya, toh aku, kau mengawasi Saria padaku, apa kau merasa kenal, di mana? Oh, oh, itu, Laukin menjawab gugup. Itu di mana bentak niang-niang dengan muka bengis. Kau bicara terus terang aku tidak jadi marah, sebaliknya kalau kau pelintat-pelintut, jangan sesalkan akan kutahan kau dihukum rangket saban hari 30 rotan. Laukin menggigil tubuhnya mendengar perkataan yang niang. -niang. Ia percaya si Nona akan buktikan perkataannya dan menyiksa dirinya. Lekas kau katakan. Mau tunggu kapan lagi mendesak niang-niang tidak kurang bengisnya. Lau kin tundukan kepala. Ia tidak menunjukkan kelemahan. Pikirnya bagaimana nanti saja kalau ia memang akan dihukum. Ia menjawab, Nona, kau jangan gusar. Aku bicara terus terang. Ya, itulah yang aku harap. Sahut Niang Niang bersenyum manis. "Ya, sekarang, Nona, kau sekarang ada gemukan badannya dan lebih botoh dulu. Ketika aku pertama kali ketemu kau, badanmu kurus dan gesit, laukin cerita hingga si Nona heran. Di mana kau ketemu aku? Pertama kali tanya Niang Niang, 'Aku ketemukan kau bersama suhu.' Sahut laukin, 'Agak takut, ya?' Niang Niang kerutkan alisnya yang lentik." Ia mengingat-ingat apa yang dikatakan oleh Laukin. Tiba-tiba selebar wajahnya menjadi merah jengah. Kau, kau tanda seru kata si Nona Seraya menatap wajah Laukin. Ya, waktu itu aku menyaksikan sendiri, sahut Laukin ketawa. Niang-niang ingat akan saat itu, sepuluh tahun yang lampau dirinya telah diperkosa oleh gurunya, suhunya yang sekarang sudah tiada dalam dunia. Ia merasa jengah oleh Lau King yang mengatakan ia menyaksikan pada waktu itu. Menurut aturan kau harus dibunuh, To aku, berkata Niang Niang dengan muka kemerah-merahan. Tapi melihat kau ada seorang jujur, aku boleh melanggar aturan itu. Cuma aku harap kau jangan uarkan rahasiaku itu, kalau aku dengar rahasia ini bocor, jangan sesalkan kepalamu akan kuambil, To aku. Laukin menggigil juga mendengar perkataan si Nona. Tapi ia sudah berkeputusan tetap tidak mau unjuk kelemahan, maka ia lalu berkata lagi, Nona Niang Niang, kau boleh penyaya pada mulutku. Asal kau suka memberi tanda kenangan padaku, setiap saat aku lihat barangmu aku ingat pada dirimu dan mulutku tidak sampai bocor. Bukan itu baik, Nona? Niang Niang ketawa. Baiklah, katanya, seraya mencabut tusuk kondenya. Inilah barangnya yang akan membuat kau tutup mulut selamanya. Niang Niang berkata seraya serahkan tusuk kondenya kepada Laukin. Itu adalah tusuk kondi kemala, tidak ada perhiasan yang menaburnya, tapi merupakan barang kesayangannya si Nona. Kalau ia sudah berikan kepada Laukin itu sebagai terima kasihnya yang besar atas. Janji Lao yang hendak menutup mulut untuk rahasia diri dan gurunya bermain cinta Tusuk konde itu, berkata Niang Niang setelah mendengar Lao mengucapkan terima kasihnya Besar faedahnya, asal siapa saja yang membawa itu kepadaku dan mengajukan suatu permintaan padaku akan aku penuhi permintaannya Lao mengucapkan terima kasih Setelah mereka beromong pula sebentar Laukin lalu minta diri dan diantar oleh Niang-Niang keluar dengan mengucapkan pesan supaya Laukin berhati-hati menjaga tusuk kode yang ia berikan itu. Laukin berjanji akan perhatikan pesan si Nona. Mereka lalu berpisahan. Tiga hari kemudian Laukin datang lagi menemui si Jelita. To'ako, kau datang lagi ada urusan apa? Tanya Niang-Niang ketawa manis. Laukin adalah satu pemuda gagah. Wajahnya bundar dan cakap, pengawakannya kekar dan tinggi besar. Dalam pakaian sebagai pemburu tampak Laukin keren sekali. "Diam-diam si Nona perhatikan dirinya, si anak muda gagah itu. Aku datang untuk urusan tusuk konde itu, Nona Niang Niang," sahut Laukin. "Hei, urusan tusuk konde, memangnya kenapa?" tanya si Nona. "Kau mengatakan..." Siapa yang bawa tusuk konde itu boleh memajukan suatu permintaan dan kau akan penuhi permintaan itu, bukan? Koma tidak keliru, memang aku mengatakan itu. Sekarang aku hendak memajukan suatu permintaan padamu, sahut Laukin. Mana tusuk kondenya tanya niang-niang. Laukin merogoh sakunya dan keluarkan barang yang berharga itu. Barangnya ini, aku akan kembalikan padamu, Manakala kau sudah meluluskan permintaanku, kata Laukin Seraya memasukkan pula tusuk konde itu ke dalam sakunya. Sinona tertegun melihat tusuk konde dimasukkan pula dalam saku Laukin. Kau mau mengajukan permintaan apa? Apa kau mendapat kesulitan uang? Diancam musuh. Minta rumah, minta kekayaan dan sebagainya niang-niang nyerocos. Bukan, bukan. Aku minta sesuatu yang menjadi kenanganku sejak pertama kali aku melihat wajahmu Nona yang gagah, sahut Laukin. Oh, aku tahu sekarang. Kau tentu hendak minta aku ajarkan ilmu silat, bukan? Laukin geleng kepala. Ia ketawa-ketawa urung. Niang-niang bingung, Laukin hendak minta apa darinya? Semua yang ia sebutkan bukan, sebenarnya ia mau minta apa? Toako, Sebenarnya kau mau minta apa dari aku? Aku bersedia untuk memenahu tanda merek dagang berkata si Nona dengan suara ramah. Aku tidak meminta banyak-banyak, Nona niang-niang, sahut laukin. Ya minta apa? Lekas sebutkan kata niang-niang mulai jengkelia. Aku minta kau tidur semalaman denganku, jawab Liukin agak malu-malu. Niang-niang terkejut, tapi ia tidak kemarahan di wajahnya. Ia tidak boleh gusar, meskipun itu adalah permintaan yang kurang ajar, sebab dalam janjinya orang boleh memajukan suatu permintaan dan niang-niang akan meluluskannya. Sinona menatap wajah Lauki yang tampan, hatinya berdebaran. Pikirnya, tidak apa ia layan semalaman, aku pun akan merasa bahagia di samping ia merasa puas dapatkan diriku. Ia tampan dan kuat, pasti ia memberi banyak kesenangan. Sinona bersenyum manis, hingga si pemburu bergejolak hatinya saking girang. Nona, kau meluluskan permintaan kutanyanya cepat. Sabar, sahut si Nona. Aku mau menanya, dari mana kau punya ingatan untuk mengajukan permintaan tidur semalaman denganku? Toh aku? Aku terkenang pada saat itu, Nona niang-niang. Pada saat apa kau terkenang? Toh aku? Pada saat kau merintih, merintih kesakitan dan. Itulah yang mendorong aku ingin tidur semalaman dengan kau, aku ingin menikmati api yang dirasakan suhumu saat itu. Tergetar hatinya niang-niang. Seketika berbayang depan kelopak matanya perbuatan yang tidak bagus dengan suhunya. Ia ingat suhunya begitu sengit mendayung dan tidak perhatikan rintihannya yang kesakitan. Ia tidak menyesal karena untuk pertama kalinya ia mendapat kenikmatan dari Seng Suhu yang ternyata pandai untuk membuat lawan merasa puas. Kini orang yang menyaksikan perbuatannya itu menagih, ingin tidur semalaman dengannya, apakah ia dapat menolaknya, sedang ia sudah janji akan memenuhkan setiap permintaan yang diajukan karena tusuk kondenya. Ia tidak menyesal, karena orang yang memintanya itu adalah seorang tampan dan kuat, yang pasti akan memberi kesenangan lebih dari suhunya tempo hari. Maka ia ketawa manis dan berkata, baiklah, toko aku kita jumpa sebentar malam koma. Laukin kegirangan. Ia cepat meraih tangan si nona dan diciumnya berkali-kali, hingga niang-niang ketawa geli dalam hatinya melihat kelakuan tersebut. Laukin mohon diri dan berjanji akan kembali pada malam harinya. Pada malamnya, Benar saja Laukin telah kembali. Ia melihat Niang-Niang sudah menanti di ruang tengah, ruangan siang tadi mereka bertemu. Sinona dalam pakaian yang menggairahkan, serba tipis menyolok, hingga tubuhnya seperti tercetak. Niang-Niang dengan tidak malu-malu bangkit dari duduknya dan merangkul Laukin, yang menjadi menggigil tiba-tiba, karena baru pertama kali itu ia dirangkul oleh seorang wanita. Sampai sebegitu jauh Lauki masih single, pikiran untuk mempunyai istri telah lenyap dari otaknya sejak ia ketemu Niang Niang pertama kali. Selama 10 tahun itu ia selalu mengenangkan Niang Niang dan mengharap dapat dipertemukan kembali dengan wanita yang telah menarik hatinya itu. Apa mau dengan care kebetulan ia telah dipertemukan dengan wanita kenangannya itu. Toako, kenapa kau gemetaran tanya si Nona, Sambil mencium pipi orang titik, "Mari masuk kamarku," mengajak Niang Niang seraya menarik tangan Laukin. Pemuda itu ketakutan. Boleh dikata separuh diseret, barulah ia dapat masuk dalam kamarnya Niang Niang yang serba harum. Mengendus hawa harum Laukin bersemangat dan membalas rangkulan dan ciuman. Niang Niang Laukin didorong duduk di tepi pembaringan dan Niang-Niang dengan manja telah menjatuhkan diri duduk di pangkuannya si pemuda. Mereka bercumbu-cumbuan dengan penuh kasih. Pada saat itulah tiba-tiba pintu terbuka dan dua sosok tubuh lompat masuk ke dalam. Dengan tidak banyak bicara lagi dua orang itu telah menggusur Laukin keluar, hingga Niang-Niang yang sudah rebah terlebih dulu menjadi gelagapan melihat Laukin direngut orang. Ia tak dapat lompat mencegah, karena waktu itu ia dalam keadaan tidak berpakaian. Cepat ia mengenakan pakaiannya, kemudian ia sembat pedangnya dan memburu keluar. Namun sudah terlambat, karena ia tak melihat bayangan seorang pun di luar rumahnya. Entah laukin itu telah dibawa kemana oleh dua orang tadi? Sejak itulah niang-niang suka uring-uringan dan terkenang kepada laukin. Kemana sebenarnya Laukin telah dibawa? Ia ternyata dibawa jauh dari rumahnya si Nona, pantesan Niang-Niang menyusul dengan sia-sia, Laukin tetap tidak diketemukan. Laukin dibawa ke sebuah kuil tua, di mana ia dihajar babak belur oleh dua penculiknya, ternyata adalah Sim Liang dan Sim Leng, dua saudara perguruan dari si Nona siang Niang-Niang. Mereka melakukan perampasannya mengenakan kedok dan juga dilakukan dengan cepat sekali, hingga Niang Niang tidak mengenali pada dua saudara seperguruannya itu. Dalam keadaan sadar dan tidak laukin sayut-sayut mendengar Simliang berkata, manusia hina, kau berani mengganggu Xiao Sumoai kami? Benar-benarnya limu besar sekali. Plak, plak, laukin jatuh pingsan. Karena barusan sudah dihajar Simliang terlebih dahulu. Ambil air sute suruh Simleng pada adiknya. Simleng mengiyakan dan pergi. Tidak lama ia datang kembali dengan sumber air dan disiramkan ke mukanya Laukin. Sebentar lagi pemuda yang mengenangkan malam bahagia itu tersadar dari pingsannya. Ia awasi wajahnya Simliang dan Simleng. Ia menanya, "Kalian menganiaya aku apa sebabnya?" Aku dengan kalian tidak ada permusuhan apa-apa, care -apa. bagaimana kalian begitu kejam menganiaya aku lawakin? Titik hahaha tanda seru. Tertawa si meliang. Tidak ada permusuhan? Kenapa kau berani mengganggu siau sumo aiku? Hektometer. Nyalimu besar sekali menyusul suara plak-plok lagi dan laukin meringis-ringis kesakitan. Ia ingin memberi perlawanan, namun, ia tidak berdaya, apalagi ia rasakan seluruh badannya lemas bekas dipukuli oleh dua orang kejam itu. Cako, sebaiknya kita kirim saja jiwanya manusia pengacau ini ke lain dunia usul Simleng, ketika melihat saudaranya hendak menampar pula Laukin. Pikiranmu baik juga sahut seng kakak. Menyusul pedangnya dicabut dan diayunkan ke batang leher Laukin yang es Adah pejainkan matanya terima binasa. Tring terdengar suara batu kerikil membentur pedang dan pedangnya Simliang yang telah terlepas dari cekalannya. Hahaha tanda seru menyusul orang ketawa hingga Simliang dan adiknya menjadi sangat kaget. Ketika Simliang hendak membuka mulut menanya, orang yang menyelaruatkan laukin tadi sudah berada di hadapan mereka. Sambil ketawa-ketawa orang itu berkata, "Kalian orang-orang apa? Orang-orang jahat atau orang-orang baik?" Mau membunuh orang yang tidak berdaya? Simleng mengawasi wajah dan dananan orang sebelum memberi jawaban. Orang itu adalah seorang dari usia empat puluhan, dan dananya macam dan sastrawan berwarna hijau. Wajahnya orang itu tidak tampan, tapi cukup menarik. Kau siapa hendak campur-campur urusan kami? Tanya Simliang. Titik aku si Oye nama pek, sahutnya. Sudah mi jadi kegemaran untuk campur urusan tidak adil. Sim Liang kaget. Yang ingat akan namanya Cheng Yi Sian Seng, Chuan berbaju hijau, yang namanya mulai terkenal dalam dunia kangou? Memang kegemarannya Cheng Le Sian Seng suka campur urusan orang untuk membela keadilan. Ia percaya bahwa orang muda yang mulai terkenal namanya itu tentu orang muda yang berada di depannya. Oh? Kau tentu adalah Cheng Yi Sian Seng, bukan tanya Sim Liang kemudian. Itulah gelarannya orang berikan padaku, sahut Oe Sim Liang dengar tentang kelihayannya. Cheng Lei Sian Seng tapi ia belum pernah menghadapinya sendiri. Pikirnya, kalau ia bisa menjauhkan si baju hijau, namanya pasti akan harum dalam rimba perselitan, maka ia membentak, sahabat, lebih baik kau jangan ikut urutan kami kita tidak kenal satu sama lain, maka untuk apa menimbulkan permusuhan di antara kita? Hahaha tertawa <turtuk> Cheng Yis Permusuhan bisa berubah persahabatan, asal kau dapat menceritakan duduknya perkara hendak menganiaya saudara ini, pasti aku tak akan campur lagi bila kau berlaku adil. Urusan kami, orang luar tidak perlu tahu menyelak Sim yang berangasan. Baiklah, sahutu ya aku tak akan campur tangan, asal kalian menyerahkan orang ini kepadaku. Kasihan, aku akan beri obat kepadanya. Kentut busuk bentak Simleng. Kau orang apa berani berurusan dengan kami dua saudara? Memang kalau tidak dikasih hajaran kau tentu belum tahu kelihayan kami. Cheng Yi Xian Seng ketawa. Cobalah unjukkan kepandaian kalian tanangnya. Simleng menghunus pedangnya, ia menyerang dengan telengas. Sim Liang yang sudah memungut pula pedangnya, juga menyerang membantui adiknya Cheng Iesian Seng dikeroyok berdua, namun, tidak kecewa bila namanya mulai terkenal di sungai Telaga, Kang Ou, karena permainan pedangnya sangat cepat Dao gesit sekali, hingga dua lawannya menjadi kewalahan Tidak lama, segera terdengar jeritan saling susul Itu karena Sim Leng dan Sim Leng yang kena ketusuk pedang pada pundak kirinya Cheng Lei Sian rupanya tidak mau menanam bibit permusahan dan ia hanya melukai sedikit saja pada masing-masing lawannya, meskipun demikian sakitnya bukan mai bekas tusukan pedang tadi. Dua lawan itu lompat mundur. Cheng Lei Sian hanya ketawa gelka gelak, ia tidak merangsek lawannya yang mundur. Bagaimana, masih mau diteruskan tegurnya, ketika melihat Sim Liang dan adiknya berdiri bengong mengawasinya. Baiklah, kami mengaku kalah sekarang tapi ada satu waktu kita akan jumpa pula untuk menetapkan pula siapa unggul jawab Sim Liang, yang segera ajak adiknya berlalu dari ruangan kuil itu meninggalkan Lau Kin yang menggeletak tak sadarkan diri. Setelah dua orang sisim itu berlalu, Cheng Lei Xian Seng memeriksa keadaan Lau Kin lah geleng-geleng kepala. Keadaan Lau Kiu sangat parah lukanya, Selain pada beberapa bagian tubuhnya malang biru bekas digebuki, kedua matanya laukin tertutup. Cheng Lei Sian Seng merasa kasihan kepada Seng korban, ia memberi makan tiga pil sekaligus untuk menyadarkan laukin. Perlahan-lahan si orang si Lau Siuman juga, hingga Cheng Lei Sian Seng menjadi girang. Ternyata Laukin hanya dapat membuka matanya yang kanan, sedang matanya yang kiri telah menjadi rusak akibat aniayaan Sim Liang dan Sim Leng. Sungguh kejam dua orang sisim itu, mereka telah melakukan penganiayaan ganas itu disebabkan wanita, ialah Xiao Sumo Ainya yang mereka sayangi dan cintai. Xiang Niang Niang sejak gurunya menutup mata telah membuat perhubungan gelap dengan Sim Liang, kemudian Sim Leng juga menjadi kawan tidurnya si wanita genit Dua saudara Sisim itu tidak saling berebutan, karena mereka takut siang niang-niang yang berkepandaian lihai. Mereka antri, masing-masing dikasih ketika mendapat giliran tidur dengan siau sumuainya yang montok molek dan menggiurkan. Makanya dalam percintaan segitiga itu ada orang keempat mau nimbrung, terang dua saudara sisim itu tak mengizinkan. Lauk kindia niaya di luar taunya siang niang niang. Lau Kin selanjutnya menjadi cacat, matanya picak sebelah. Makan tempo beberapa hari dalam kuil tua itu Cheng Yi Sian Seng menolong dirinya. Lau Kin, sampai si orang silau kuat lagi tubuhnya, hanya matanya meram sebelah si pemburu silau sangat berterima kasih kepada Cheng Yi Sian Seng yang telah membuang tempo menolong dirinya. Atas persetujuan kedua pihak mereka angkat saudara. Ternyata Laukin ada lebih muda dua tahun dan ia menjadi sute, adik. Selanjutnya dua orang itu bergaul rapat sekali, Laukin diberi pelajaran kepandaian silat yang tinggi. Pada suatu hari Cheng Le Sian Seng telah meninggalkan saudara angkatnya itu untuk pulang ke kampung halamannya karena kematian ayahnya. Sejak itu mereka belum pernah ketemu lagi. Lau Qin yang telah mempunyai kepandaian tinggi, telah mencari Sim Liang dan Sim Leng untuk menuntut balas, akan tetapi mereka itu luput diketemukan. Belakangan dia mendirikan gubuk di Toat Beng Nia untuk memperdalam lekangnya, sampai akhirnya ketemu dengan Kim Leong dan mengangkat Kim Leong menjadi muridnya. Kim Leong adalah pemuda yang polos dan sopan, ia tidak berkata apa-apa setelah mendengar gurunya menuturkan riwayatnya. Ia hanya menanya, suhu, tadi Suhu ketemu dua orang yang menganiaya Suhu itu, kenapa tidak lakukan pembalasan? Oh, itu ada sebabnya, sahut Tok Gan Hek Liong Laukin. Aku tidak ingin membuat hatinya siang niang niang kecewa kalau aku menuruti nafsu dan melukai berat kepada salah satu orang sisim itu, pasti siang niang niang tidak mengerti. Ia kepandaiannya sangat tinggi, belum tentu aku mampu mengalahkannya. Kim Yong anggukan kepala, tidak berkata apa-apa, hanya dalam hatinya berkata, HML dasar saja kau masih mengharap niang-niang, maka kau tidak berani berlaku kejam kepada musuh yang pernah memikin cacat matamu. Orang apa kau ini? Anak muda kita cerdik, ia tidak percaya seluruhnya penuturan sang guru, ia lebih percaya kalau gurunya ada mengumpatkan apa-apa dalam penuturannya itu. Tiga hari kemudian sejak Sang Guru menuturkan riwayatnya, pada suatu malam Kim Leong mendusin dari tidurnya mendengar suara senjata beradu di depan rumah, lah menduga gurunya yang bertarung, maka ia lompat dari tempat tidurnya dan lari dengan maksud membantu gurunya bila mana diperlukan. Belum sampai ia melangkah keluar, kakinya berhenti bertindak ketika mendengar suara gurunya berkata, Niang-niang, kau sungguh kejam menyerang aku mati-matian, memangnya kau mau membunuh aku? Kau telah melukai dua suhengku, berarti kau tidak memandang padaku, maka mana aku mau kasih ampun padamu? Kim Leong dengar ada wanita yang menjawab, suaranya empuk. Kim Leong tidak jadi melangkah keluar, hanya mengintip dari jendela. Jalannya pertempuran memang seru, Gurunya tampak keteter oleh lawannya seorang wanita dari usia lima puluhan yang montok badannya, tapi gesit luar biasa mendesak gurunya yang bersilat dengan sungguh-sungguh. Masih ada tanda-tanda bekas kecantikan di wajahnya wanita yang menjadi lawan sang guru. Kim Leong tidak senang wanita itu kelihatannya genit, sembari menyerang gurunya, ia bersenyum ketawa-ketawa cekikikan nampak gurunya gelabakan menangkis serangannya. Kim Leong tidak jadi membantu gurunya melihat iawannya kelihatan demikian genit dan menduga pasti tidak akan melukai gurunya. Ia diam-diam menyaksikan pertempuran mereka lebih jauh. Perhatiannya lebih dipusafkan kepada serangan-serangan si wanita lawan. Gurunya, yang ia belum tahu atau belum melihatnya, diam-diam ia catat di kepalanya dan itu kembali menambah kepandainya dalam belajar silat. Banyak ia mendapat jurus-jurus yang baru dari kedua kakek Sisim dan sekarang dari si wanita Shishiang, meskipun genit. Memang, Shiang Niang Niang ada sangat lihai. Kalau dua kakek Sisim belum lama berselang tidak dipandang mata oleh Tok Panhek. Iyong ternyata menghadapi Shiang Niang Niang, ia harus peras keringat untuk melayaninya, sebab salah-salah ia nanti dilukai oleh senjata. Tongkatnya si wanita genit yang hebat, ilmu silatnya. Niang Niang, apa kau tidak mau kasih kesempatan untuk aku membela diri dari fitnahan kedua suheng musinaga hitam kembali berkata, ketika untuk kesekian kalinya ia kena didesak lawannya. Laukin, kau keluarkan kepandaianmu semua, baru aku nanti pertimbangan sahut siang Niang Niang, seraya mendesak terus lawannya dengan ilmu tongkatnya yang hebat. Niang Niang, kembali sinaga hitam meratap. Kau benci padaku, tapi kau tidak lupa dengan tusuk kondemu, kau belum memenuhi permintaanku titik. Kontan siang niang-niang berhenti menyerangnya, tatkala ia dengar disebutnya tusuk konde. Girang hatinya si naga hitam nampak perubahan itu. Matanya menatap wajah wanita di depannya, yang dalam pandangannya tetap cantik seperti dulu, 20 tahun yang lampau. Niang-niang, aku girang kau masih belum melupakan urusan kita 20 tahun yang lalu Wajahmu tidak berubah kau masih tetap cantik seperti dulu Siang niang-niang senang mendengar penjian itu Ia ketawa genit Toh aku, kau masih ingat saja urusan dulu, kau masih tetap menagih? Hihihi Si naga hitam datang menghampiri dan mencekal lengannya siang niang-niang Lunak dan halus lengan itu dicekalnya, hingga bergejolak hatinya si naga hitam. Toh kau masih menagih hutangku dulu siang niang-niang menanya dengan kelakuan genit dan coba melepaskan lengannya dari cekalannya si naga hitam. Niang-niang, sampai saat ini tidak kulupakan janjimu yang belum dipenuhi, jawab si naga hitam. Ia tidak mau melepaskan cekalannya, walaupun siang niang-niang coba merontak, Malah ia maju makin mendekat dan, tiba-tiba saja wanita itu dipeluknya dengan erat, kemudian dengan enteng dipondong oleh si naga hitam dibawa masuk ke dalam rumahnya. Kim Leong sementara itu siang-siang sudah menyembunyikan dirinya. Anak muda itu kaget, nampak suhunya membawa masuk wanita genik itu ke dalam kamar semedinya. Pikirnya, apa yang hendak diperbuat oleh gurunya? Ia memang menyangsikan kelakuan baik gurunya itu, maka dalam persembunyiannya ia mengikuti terus gerak gerik sang guru yang telah memondong masuk si genit ke kamar semerinya. Ia mendengar siung enan geniana berkata, To aku kau mau apakan diriku? Niang-niang di -niang, disinilah kau harus memenuhi janjimu, sahut sang guru. Kim Leong mendengar suara dipan berkereot, rupanya siang niang-niang. Direbahkan oleh gurunya di situ. Menyusul Kim Leong dengar wanita genit itu ketawa cekikikan. Aduh, toh aku, kau kasar amat, belum apa-apanya sudah main buka saja. Tanda petik. Niang-niang, 20 tahun lebih aku memendam rinduku padamu. Berdebar hatinya Kim Lyong mendengar percakapan di sebelah dalam. Toh aku, berat amat badanmu. Niang-niang kau boleh merintih kesakitan seperti tempo hari dengan suhumu. Wanita genik itu ketawa cekikikan. Tapi benar-benar terdengar ia merintih-rintih. Apa benar ia merintih kesakitan atau memang hanya beraksi saja, hanya siang niang niang yang tahu. Namun, rintihan demikianlah yang menyebabkan si naga hitam minta tidur semalaman dengan siang naing niang dan akibatnya si naga hitam kehilangan sebelah matanya dan badannya matang biru dihajar oleh dua saudara sisim. Kim Leong tidak puas melihat kelakuan gurunya itu meskipun suara dipan berkeriot beberapa kali seperti yang keberatan, yang semestinya menarik perhatian untuk mendengarnya, Kim Liong tampak kerutkan alisnya dan meludah. Diam-diam ia benci pada gurunya yang kotor perbuatannya. Ia segera angkat kaki berlalu dari situ, masuk pula ke dalam karnarnya dengan pikiran tidak tenang. Ia rebahkan badannya, tidak mau pulas, pikirannya melayang-layang untuk menentukan nasibnya kemudian. Perasaan ingin kabur meninggalkan gurunya telah mendesak dengan tiba-tiba. Pikirnya, siang-siang ia meninggalkan gurunya yang tidak benar kelakuannya itu ada lebih baik, daripada lama-lama ia menungkul gurunya dan bisa-bisa tabiat gurunya bisa menular kepada dirinya. Demikian ia telah mengambil keputusan, tapi ia masih berat mengingat sang guru terhadapnya sangat baik. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kim Leong sudah siapkan makanan untuk gurunya bersantap. Inilah kebiasaan yang si anak muda lakukan setiap hari, sampai siang ternyata si naga hitam masih belum keluar dari karnarnya. Kim Leong ingin mengetuk pintu kamar tak berani, maka sementara menanti sang guru bangun dari tidurnya, ia gunakan kesempatan itu untuk berlatih silat. Ia praktekan apa yang ia semalam ia lihat gerak tipu pukulannya siang niang-niang. Benar-benar otaknya Kim Leong cerdik, sebab pukulan-pukulan semalam yang ia perhatikan dapat dimainkan dengan bagus sekali. Sedang asiknya ia memainkan tipu pukulan yang ia boleh curi, ia dibikin kaget oleh suara cekikikan ketawa. Anak muda, kau telah mencuri tipu pukulanku, Kim Leong mendengar orang berkata, yang tiada lain adalah Siang Niang Niang, entah sejak kapan wanita genit itu berdiri tidak jauh daripadanya. Kim Leong hentikan bersilatnya dan berpaling ke arah Siang Niang Niang. Bab 18. Wanita genit bersernyum dikulum sambil balas menatap. Tampak wajahnya lesu, sepasang matanya yang bagus redup-redup seperti yang masih kepingin tidur. Dalam pakaian, bukannya pakaian nenek-nenek, tampak bekas-bekas kecantikan. Tuihun lolo alias siang niang, niang di waktu mudanya lah masih tetap cantik meskipun usianya mendekati setengah abad. Rupanya, tuihun lolo dapat merawat dirinya dengan iwekangnya yang sangat tinggi, badannya tetap kencang dan kuat. Rupanya, tenaganya semalam dipakai habis-habisan untuk melayani sinaga hitam. Maka wajahnya tampak lesu dan matanya redup-redup seperti masih ingin tidur. Ciampoe, aku mohon Ciampoe tidak jadi besar, kata Kim Lyong terus terang. Memang benar semalam aku melihat tipu pukulan Ciampoe yang hebat. Aku ketarik dan coba-coba sekarang mempraktekannya dengan memandang mukanya suhau. Aku harap Ciampoe tidak menghukum aku yang telah mencuri lihat kepandaian Ciampoe. Hahaha tiba-tiba terdengar suara di belakangnya Kim Leong, hingga si anak muda terhenti bicaranya dan menoleh, kiranya yang ketawa itu tiada lain adalah gurunya sendiri, Tok Gan Hek Leong. Leong Jie, kau, jangan sungkan-sungkan terhadap niang-niang, panggil saja ia Subo, mulai semalam ia berjanji akan menjadi istriku. Hahaha, <tiba -tiba> Kim Leong melengak mendengar perkataan gurunya. Lekas kau kasih hormat pada subuhmu Liong Jie menyuruh sang guru. Kim Liong menghampiri siang niang-niang dan menekuk lututnya memberi hormat. Seraya berkata, Subo, terimalah hormatnya Techu. Subo, sama dengan guru dan Techu sama dengan murid. Xiang niang-niang suruh Kim Liong bangun. Liong Jie, jangan pakai banyak peradatan, kau bangunlah. Aku lihat kau anak berbakat, Selanjutnya akan kudidik kau menjadi murid jagoan, maukah kau? Kim Leong tidak berani menatap wajahnya. Seng subo ia menundukkan kepala dan mengangguk ketika mendengar seng subo mau memberikan petunjuk-petunjuk lebih jauh kepadanya. Sinaga hitam rupanya ada punya kepandaian istimewa untuk menyenangkan wanita maka juga siang niang niang kecantol dan rela untuk menjadi istrinya ia melupakan kepada suheng dan ji titik. Kitab Mujijat Itsin Keng atau Kitab Mujijat tak terlupakan oleh dunia persilatan, lebih-lebih oleh orang-orang yang pernah mengunjungi goa ular atau ketua-ketua partai yang pernah mengirimkan orangnya ke sana, tidak kembali lagi menjadi korbannya hawa racun ular. Goa ular itu sepi belakangan ini setelah dunia persilatan mengetahui sudah ada orang yang masuk dan keluar lagi dari situ, ialah Hek Bin Sintong, si bocah sakti lain yang sekarang namanya menjadi WEN. Di antara tokoh-tokoh kuat dalam rimba persilatan itu. Tong Teng Go Eng, Lima jagoan dari Telaga Tongteng yang masih penasaran terhadap WE yang telah pecundangi mereka demikian mudah di luar Goa Ular. Sejak mereka pulang ke sarangnya, lima jagoan itu telah belajar kepandaian pula kepada gurunya Ganlok yang bergelar HW Elyong Choan In atau Sinaga Api Menembus Mega. Ganlok atau Sinaga Api Menembus Mega sudah berumur 60 tahun, tapi ia masih gagah dan hebat kepandaiannya. Ia dulunya ada kepala bajak di Telaga Tongteng, belakangan kepingin hidup tenteram, ia serahkan pimpinan pekerjaan membajak kepada Tongteng Goeng, yang menjadi anak muridnya. Ia dan mengasingkan diri dalam satu pulau kecil di sekitar Telaga Tongteng yang dinamai Chengtu atau Pulau Tenang. Ketika Tongteng Goeng gagal mendapatkan L.T. Singkeng, mereka lantas pulang menemui gurunya di Pulau Tenang. Di sana ia berunding dengan gurunya Halid Sin Keng. Biasanya Gan Lok tidak acuhkan soal apa juga yang diajukan anak muridnya, tapi kali ini ia mendengar tentang kitab mujizat karangannya Kong Xian Jin dari Xiao Lim. hatinya sangat tertarik dan dengan serius berunding dengan anak muridnya. Sepanjang penuturan kalian, menyatakan Gan Lok. Hek Bin Sintong itu tentu sudah meyakinkan L.T. Sinkeng makanya ia ada demikian lihai telah menjatahkan tokoh-tokoh kuat seperti Tek Hie dari Butong Pei, Hui Hang Dan dan Hui Kong kedua Tai Su dari Xiao Lim Pei. Caranya menjatuhkan lawan juga demikian mempersonakan, mungkin aku juga bukan tandingannya. Koma. curasa tidak sampai begitu, bantah Gotat, murid yang paling tua. Benar, Heck bin Sintong dapat merobohkan kami. Itulah lantaran kelemahan kami saja. Tapi, apabila suhu mendidik pula kepada kami untuk memperdalam kepandaian, pasti dengan bantuan suhu dapat kami layani si bocah sakti itu, dan kita rampas Ed keng dari tangannya. Ganlok tertarik hatinya, kalau demikian. Baik kalian belajar lagi dengan sungguh-sungguh supaya dalam satu dua tahun ini kepandaian kalian meningkat dan kilia sama-sama mencari Hek Bin Sintong. Kalau lebih lama dari dua tahun, alu kaha awatir kitab mujijat itu jatuh di tangan orang lain, sungguh sayang sekali titik demikian seng suhu menyalakan pikirannya. Sejak itulah Tong Teng Goeng telah dididik lebih jauh oleh Ganlok. Memang hebat kepandaian kepala bajak tua itu. Ia melepas anak muridnya menjagoi di telaga tongteng tempo hari kepandaiannya baru tujuh bagian sudah sangat lihai. Sekarang lima orang Shigo itu diberikan pendidikan pula dua bagian, menjadi sembilan bagian. Kepandaiannya Ganlok yang diturunkan, tentu saja bukan main lihainya. Di antaranya yang sangat lihai adalah Go Tat dan Go Chiat, Lo, aku dan Jiko dari lima jagoan dari Telaga Tongteng, lantaran kecerdasan mereka lebih menonjol dari tiga saudaranya yang lain. Semakin kepala besar Tongteng yang mendapat tambahan kepandaian dari gurunya, mereka yakin bahwa dengan kepandaian mereka sekarang dapat mengalahkan Kue apalagi kalau mereka dibantu oleh gurunya yang berjanji akan turut pergi mencari si bocah. Demikian. Sebelum berangkat, mereka telah menyebar orang untuk menyelidiki di mana berdiamnya kue. LN itu, lama mereka menanti kabar dari orang-orangnya yang disebar luas. Akhirnya, salah satu orangnya ada yang pulang dan memberi laporan bahwa kue LN sekarang ada di Lembah AG Menurut kabar Goliang, yang si pemberi kabar cerita. Kwe A si bocah sakti ada anaknya kwe E Chugye Taih Tap dan Lam Hai Moli. Apakah kau kata memotong go tiba tia? Koma si bocah ada anaknya kwe E dan Lam Hai Moli, sahut Go Liang. Gopat kerutkan alisnya. Ia mendengar kwe E ada satu Taih hiap dan Lam Hai Moli ada pendekar wanita yang sukar dilayani kepandainya. Kalau mereka turun tangan membantu kwe E terang pengharapan Tong Teng yang sia-sia saja. Gopat menanya, apa Wei E Chugie dan Lam Hai Moli juga ada di lembah Tong Hong Ge? Dan berapa banyak Wei E In pembantunya di sana? Wei E Chugie dan Lam Hai Moli tidak bersama Wei E In, sahut Go Liang. Ia di sana hanya ditemani oleh dua gadis jelita yang kalau salah mereka itu bernama Wei E Hyang dan Eng Lian. Kue E dan Lam Hai Moli sendiri ada di mana tanya Gou Tat. Aku dengar mereka ada di Coakok Kok mengepalai Ang Ho Bagus, kalau begitu kita boleh pergi ke sana berurusan dengan Kue En. Empat saudaranya Gou Tat menyetujui pikiran Seng To Aku. Mari kita kabarkan kepada Suhu, bagaimana ia punya pikiran tentang laporan yang kita terima dari Liang mengajak Go Tat kepada empat saudaranya. Mereka dengan menggunakan perahu cepat telah pergi menemui gurunya di Cengto. Ketika mereka berunding, Gan Lok menyatakan pikirannya, Kue E Chugie sudah terkenal kepandaiannya, sedang Lam Hai Moli orang bilang ada sangat sukar dilayani karena kepandaiannya susah diukur. Memang juga, kalau mereka berdua turun tangan membantu anaknya, kita bisa berabe. Bukan saja itsin keng kita tidak dapat, mai ah bukan ya mustahil kita menemui halangan yang tidak diingini. Habis, sekarang bagaimana pikiran Suhu tanya Go Tat bingung. Jalan terus jawab Sang Guru, kita serbu lembah Tonghangge dan paksa Kue in menyerahkan kirap mujijat, Urusan dengan Kue E dan Lam Hai moli kita boleh pikirkan belakangan. Go Tat bertepuk tangan. Bagus katanya, itu memang adalah pikiran Techu. Demikian mereka telah membuat perjalanan ke lembah Tong Hangge. Sinaga api menembas mega golok jalan sendiri, sedang lima muridnya jalan berkelompok. Sudah dijanjikan, kalau ada kesulitan di perjalanan, mereka saling tolong. Perjalanan kali ini Tong Teng Goeng gembira sekali lantaran diantar oleh gurunya. Mereka percaya penuh mereka akan berhasil, manakala tidak ada orang dului merampas Etsin Keng dari lengan Ilyasi Bocah Sakti. Dalam perjalanan itu, sering mereka berjumpa dengan beberapa tokoh persilatan yang menanyakan soal kitab mujijat, namun, mereka berlagak pilon dengan kitab itu. Meralo mengatakan bahwa mereka sudah tit RK ketarik dengan kitab sakti itu, lantaran tidak ada harapan untuk memilikinya, orang-orang dapat dibikin mengerti dengan alasan dari Tong Teng Goeng yang membohong itu. Pada suatu hari mereka sampai di sebuah dusun, mereka rasakan perutnya sudah lapar lalu memasuki sebuah rumah makan di mana sudah banyak orang berkumpul makan. Mereka bicara kasak kusuk dan pasang kuping, kalau-kalau juga di antara tamu-tamu yang makan itu ada juga mereka yang hendak ke Tong Hang Ge. Ternyata tidak ada orang yang bicarakan soal lembah Tong Gai, maka kasak kusuknya ada sedikit kerasan. Pikirnya, taruh kata ada orang yang dengar juga tidak jadi apa, mereka hanya bicara tentang lembah Tong Gai, bukannya kitab mujizat. Demikian, mereka asik sekali berunding. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh orang yang menarik nafas. Mereka berpaling kiranya yang menarik napas itu ada satu wanita yang berwajah buruk. Mereka tidak ambil perhatian, pikirnya, wanita itu tentu ada menemukan kesulitan makanya telah menghela napas tadi sampai beberapa kali. HMM Ketong Hang titik tiba-tiba terdengar wanita itu berkata, hingga Go Tat dan empat saudaranya menjadi terkejut dan mereka semua mengawasi kepada wanita berwajah buruk itu, tapi wanita itu sama sekali tidak mengacuhkan reaksi mereka. Wanita itu minta pelayan tambah arak lagi. Gopat dan kawan-kawannya saling pandang. Ketonghang G koma terdengar kembali wanita itu nyeletuk setelah menghirup arak yang barusan ditambah oleh si pelayan. Ketonghang G orang hanya untuk terima malu daripada berhasil mendapat apa-apa yang diingin. Gopat tidak bisa tinggal diam mendengar itu. Ia lalu bangkit dari duduknya dan menghampiri si wanita tua itu, yang tiada lain adalah nenek bandel kita, ialah Kim Popo. Toaso, apakah kau mendengarkan pembicaraan kami barusan tanya Go Tat pada Kim Popo, seraya ambil tempat duduk di depan si nenek. Aku memang dengar pembicaraan kalian, habis mau apa tanyanya ketus. Kau kata kalau pergi ke Tonghangge orang hanya terima malu, apa artinya kata Kim Popo terkekeh-kekeh ketawa. Kerang, orang kesana hanya untuk terima malu, jangan harap dapat apa-apa dari sana, Kim Popo kata, dengan masih ketawa ngekeh. Gopsyat dan tiga sandaranya pun pada bangkit berdiri dan menghimpiri meja Kim Popo, di mana mereka duduk mengurung si wanita buruk wajahnya. Toako, ia bilang apa barusan? Lanyu Go Tiat. Koma aku masih mau menanya, biarkan ia ketawa puas dulu, sahut Go Tat rupanya ia lebih sabar dari kawan-kawannya dan ia juga tahu bahwa wanita di depannya ini berada aneh, bisa dilihat dari kelakuannya yang angin-anginan dan jawabannya yang ketus. Sebentar lagi, kapan Kim Popo sudah tenang, Go tat menanya pula, Toa So, apakah suka jelaskan dengan peikatanmu barusan itu? Untuk apa aku menjelaskan, kalian coba pergi saja ke sana dan nanti tahu sendiri apa artinya perkataanku orang ke sana hanya untuk terima malu saja. Gopat masih dapat menekan perasaan, tidak senangnya dengan jawaban Kim Popo, tapi si nomor lima, Go Hiat, tidak tahan, ia mendelu melihat sikapnya si nenek, lah membentak, apa kau tidak tahu kau bicara dengan siapa? Hektometer apa kepalamu memang sekeras ini? Kreok! Kreok menyusul suara dari patahnya pinggiran meja makan yang tebal. Itulah Go yang unjuk tenaga iwakangnya bikin meja orang sempowak. Hehe, he, permainan anak kecil kau unjukkan depan Popo Kim Popo tertawa. Krek, krek, krek menyusul tiga kali suara somplaknya pinggiran meja, Hingga Tong Teng yang menjadi melongo melihat kepandaiannya Kim Popo ada lebih unggul dari sandaranya yang kelima. Kalau Go Hiat membuat dua kali pinggiran media somplak tidak rata, sebaliknya Kim Popo rata dan sama patahan pinggiran meja yang dipotesnya maka tidak heran kalau Tong Teng yang menjadi heran. Hiat sebaliknya menjadi pucat mukanya. Masih ada lagi yang aneh Kim Popo menyindir pada Go Hiat. Gou Hyat mendelik matanya Ia kumpulkan tenaga dalamnya, diam-diam ia salurkan melalui meja dan menyerang Kim Popo Kim Popo tahu dirinya diserang, ia juga lantas kerahkan iwakangnya dan memukul balik tenaga dalamnya Gou Hyat Terdengar suara menjerit, itulah Gou Hyat yang terpental dengan tiba-tiba dari duduknya Ia duduk lagi setelah sempoyongan sebentaran Semakin kagumlah Tong Teng Goeng Go terhadap Lue Kang Kim Po yang hebat. Tamu-tamu yang lain tidak tahu duduknya perkara, kecuali Tong Teng Goeng Go dan Kim Po Mereka mengira bahwa Go Hiat tadi terpental dari duduk Nia lantaran kesalahan berduduk. Mereka geli tertawa. Sebaliknya Go Hiat makin pucat mukanya, saking menahan amarahnya tak terlampiaskan. Toaso, aku titik kata Go Tat, bakal meneruskan perkataannya, karena kini Popo memotong, katanya. Jangan panggil aku Toaso, panggil saja Popo. Gotat tertawa. Dalam hatinya geli, kenapa wanita di depannya lebih suka dipanggil Popo, nenek, daripada Toaso, melihat umurnya hampir bersamaan dengannya? Mengetahui bahwa Kim Popo kelihatan adatnya angin-anginan, Gopat tidak banyak cincong, ia memanggil Popo. Katanya, Popo, sukalah kau memberitahukan keadaan di lembah Gai, Apakah kau pernah ke sana? Nah, ini baru aku senang. Kau panggil Popo, rasanya hubungan kita lebih akrab. Hehehe. Titik kata Kim Popo. Lucu lagaknya si nenek. Gopat dan kawan-kawannya saling memandang. Aku dari Tong Teng Goeng itu mengedipkan matanya seperti melarang untuk di antara mereka bicara dengan Kim Popo dan kasihkan ia sendiri yang berurusan. Saudara saudaranya paham dengan kedipan Sengto Aku, maka mereka pada membisu. Popo coba ceritakan keadaan di sana berkata Go Tat dengan manis budi. Kim Popo menyengir. Kau sebenarnya siapa tanya Kim Popo? Aku si orang Shigo nama kepala rombongan dari Tong Teng Goeng. Bagus. Kalian enak-enak di Telaga Tong Teng, untuk apa pergi ke lembah Tong Hong Tai yang sangat berbahaya itu? Itu ada urusan kami pribadi, ingin bertemu seseorang di sana. Aku tahu, kau tentu ingin ketemu dengan Hek Bin Sintong. Gopat melengak heranlah menanya, dari mana Popo tahu? Iulah tak usah kau kata juga sudah aku tahu dari gerakan kalian. Kalian memasuki lembah tongham Ge mau mencari si bocah sakti. Itu baik kalau kalian berhasil dengan maksud kalian, tapi aku khawatir kalian ke sana hanya untuk mencari malu saja. Si bocah dibantu dengan dua budak liar itu tak dapat diatasi kepandaiannya apalagi mereka dibantu oleh kawan-kawannya yang berupa binatang gorila kawanan monyet kecil dan, ah, aku jadi ngeri oleh itu binatang. Ngeri oleh binatang apa, Popo tanya Gow tat kepingin tahu. Oh itu burung raksasa yang memikin aku setengah mampus dipermainkan. Gou saling lihat dengan saudara-saudaranya. To aku dari Tong teng Goeng itu sangat pandai mengorek rahasia, lah sudah cepat menyelami adatnya si nenek, maka ia minta pelayan tambah arak wangi lagi. Ia loloh Kim Popo dan benar saja si nenek dapat menutur panjar lebar pengalamannya di lembah Tong Satu penuturan yang membuat mereka ragu-ragu untuk pergi ke sana. Selagi Go Tat Kasak kusuk dengan saudara sandaranya tiba-tiba masuk tiga imam dari Cheng Siaphei. Mereka kelihatan sangat jumawa lagaknya. Duduk mereka tidak jauh dari Gou Tat dan kawan-kawannya termasuk Kim Popo. Tidak heran kalau pembicaraan mereka yang agak keras dapat didengar oleh Gou Tat dan yang lain lainnya. Gou Tat dengar salah satu imam itu berkata, kita dari Chengxia dengan Kian San Sam Sian ada hubungan baik, sebab mereka juga ada bekas murid dari Chengxia. Meskipun ada beberapa perbuatannya yang tak dapat dibenarkan, mereka adalah orang kita juga. Maka kalau kita mendengar kematiannya itu sangat mengerikan di lembah Tong apakah kita bisa tinggal diam? Hektometer. Kita harus menuntut balas, aku tidak peduli bocah itu ada sangat sakti atau tidak. Suko, kau jangan terlalu menuruti nafsu hatimu, terdengar kawannya Mbak Ayelak. Aku dengar Giampek cerita, mereka mati bukan di tangannya si bocah sakti, tapi di tangannya kawanan gorila piaraannya. Kita menuntut balas pada kawanan gorila sudah cukup, untuk apa kita bikin onar menantang Hek Bin Sintong segala. Kau memangnya takut bentak Seng Sufi Kasar. Aku bukannya takut, menurut kabar Hek Bin Sintong, sangat hebat kepandaiannya. aku sangsi kalau kita bertiga bisa menempuria. Ya. Hektometer mendengar Seng Suko, tapi ia tidak kata apa-apa. Gopat mendengar itu semua percakapan Ketika ia hendak buka mulut bicara Terdengar Kim Popo menyindir Kalian hanya tiga gelintir Pergi ke sana hanya menjadi permainannya kawanan gorila saja Apa sih kebecusan kalian? Berani ke Tong Hong Ge Tiga imam Cheng Siapai itu bernama Tong Leng, Tong Seng, dan Tong Keng Mereka mencilak matanya mendengar jengekan Kim Popo Perempuan wajah buruk Kau mengomel bentak Tong Leng bengis. Aku mengomeli kalian yang tidak tahu diri jawab Kim Popo kontan. Kau berani menghina pada orang siap siapa e bentak Tong Leng? Jangan lagi macam Cheng Xia meskipun butong aku berani maki kalau hatiku tidak senang dengan kelakuannya orang yang memikin sebal hatiku. Kau berani omong besar? Apa sih kepandaianmu menyelak tongkeng? Tak usah kalian ketonghanggai. Dengan nenekmu saja di sini bertempur, tanggung kalian tidak punya jalan buat lari menyembanyikan ekormu. Panas hatinya Tongleng. Ia melupakan makanan yang sudah dipesan, lantas saja ia melompat keluar dan menantang Kim Popo untuk bergebrak di luar rumah makan. Apa kau kira nenekmu takut? Hektometer menggerang Kim Popo, tubuhnya menyusul mencelat keluar renteng sekali gerakannya. Gotat dan saudara sandaranya menyusul keluar hendak mengamati. Di sana Kim Popo sudah bergebrak dengan Teng Leng. Hebat pedangnya Teng Leng menyerang lawannya tapi lebih hebat tongkatnya Kim Popo seperti yang menari-nari di atas kepalanya lawan. Kagum Gotat dan kawan-kawan melihat kepandainya Kim Popo. Kim Popo gesit sekali, sebentar saja ia dapat mendesak lawannya dan kewalahan. Melihat saudara tuanya didesak musuh, Tongseng dan Tongkeng tak dapat tinggal peluk tangan. Mereka dengan serentak menyerbu dan mengeroyok Kim Popo. Gotat melihat itu tidak senang. Ia sudah mau anjurkan saudara saudaranya turut nyerbu berdiri di pihaknya si nenek, akan tetapi batal, karena ia ingin lihat dulu bagaimana perlawanannya si nenek dikeroyok tiga orang. Untuk keterkejutannya, Gotat melihat tiga lawannya tidak dapat menyulitkan si nenek, yang mainkan tongkatnya dengan tenang saja. Awas tiba-tiba si nenek berseru lantas disusul dengan suara terang-terang tiang tiga kali, menyusul pedangnya Tong Leng dan dua saudaranya pada terbang dibentur oleh tongkatnya Kim Popo yang berat. Tiga imam itu kuncut nyalinya melihat kelihayan musuh. Dengan tangan masih kesemutan mereka memungut kembali pedangnya masing-masing. Masih mau bertempur mengerja Kim Popo, ketika melihat lawannya sudah pada memegangi senjatanya pula Tong Ling hanya gergetan dalam hati, tapi tidak berani banyak omong Ia NG Eloyor diikuti oleh dua saudaranya Mereka tidak jadi makan, sebab tidak masuk pula ke dalam rumah makan Banyak jalan melewati pintu rumah makan itu untuk pergi ke lahir rumah makan rupanya Gopat ingin cari keterangan tentang Tong Leng dan kawan-kawan, maka seketika itu ia suruh adiknya yang ketiga, ialah Go Hiap, untuk membereskan rekening makanan, sedang ia sendiri diikuti oleh tiga saudaranya menyusul Tong Leng dan dua saudaranya yang benar saja telah mencari rumah makan lain. Sementara itu Kim Popo tidak lama sudah masuk kembali. Ketika ia mau tanya rekening makanan, ditolak oleh kasir, karena harga makanan dari Kim Popo sudah dibayari oleh Go Kiap. Kim Popo ketawa urung. Mendengar uang makannya dibayari oranglah hanya mengasih persen kepada Jongos yang melayaninya tadi setelah mana ia juga ngeloyor pergi meninggalkan rumah makan itu. Mari kita melihat Go Tat yang menyusul Tau Leng dan kawan-kawan. Ia dan saudara-saudaranya duduk tidak jauh dari mereka, memesan makanan tidak banyak, sebab barusan mereka sudah sel perutnya. Nenek wajah buruk itu benar-benar hebat, kita bertiga tak dapat menang, memuji Tongkeng, ketika mereka mulai menyicipi makanan yang sudah disiapkan oleh pelayan. Memang tinggi kepandaiannya, tapi tunggu, asal aku sudah dapat beberapa tipu serangan yang baru dari Susiok, dan kita cari ia untuk menentukan siapa unggul sahut Tong Leng, yang masih penasaran kepada Kim Popo. Selagi mereka membicarakan Kim Popo, Gopat gunakan kesempatan itu untuk menimbrung. Ia datang ke mejanya Tong Leng dan kawan-kawan, di mana ia duduk memperkenalkan dirinya, hingga Tong Leng dan kawan-kawan menjadi kaget. Mereka memang sudah mendengar tentang Tong Teng Go Eng, tapi belum pernah ketemu muka orangnya, sekarang mereka dapat kesempatan berkenalan, terang mereka sangat senang hatinya dan mengundang juga saudara-saudaranya Go Tat untuk duduk bersama-sama satu meja mencicipi hidangan. Sebentar lagi mereka sudah berkumpul. Go Tat sangat pandai mengambil hati, dalam pembicaraannya itu tentu saja ia berpihak pada Tong Leng dan kawan-kawan, dan ajak menjeleki Kim po po yang adatnya aneh. Mereka senang Gotat dan kawan-kawan berpihak pada mereka Omong-omong tentang lembah Tonghangge, Ge Gotat dapat keterangan lebih jelas perihal kebinasaannya Kian San Sam Sian dan dua orang dari Hok Sam Niao yang telah pergi ke sana Diam-diam Gotat membenarkan perihal berbahayanya orang yang pergi menyatroni lembah Tonghangge. Ge ia menanya titik tong Leng Tor yang bagaimana pikir tentang lembah berbahaya itu, apakah juga mau paksa menyatroni ke sana? Tong Leng Tojin tak menjawab, hanya matanya mengawasi kepada Go Tat. Setelah sejenak berlalu, Tong Leng balik menanya. Go Heng sendiri bagaimana? Kami mau ke sana, apapun yang akan terjadi dengan kami, sahut Go Tat. Bagaimana kalau kami turut meramaikan tanya Tong Leng Tojin? Bagus, itulah harapan yang aku ingini. Kalau Toti yang bersedia untuk jalan sama-sama kita ke sana itu ada lebih baik, kita banyak kawan ada lebih baik. Di sana kita dapat membagi tenaga, manakala menghadapi lawan banyak. Senang hatinya Tong Ling Tojin, matanya mengedip pada dua kawannya. Gotat sebenarnya keberatan dengan turutnya tiga imam itu, sebab akan menjadi berabe manakala Hit Ginkeng dapat dimiliki, ketiga imam itu mana mau mengerti. Tapi, melihat kepandaiannya barusan mereka tidak seberapa, Gotat ada mempunyai rencan tertentu, ialah ia bawa tiga imam itu ke sana untuk bantu melawan Hak bin Sintong, kalau sampai berhasil mendapatkan kitab mujijatia dengan empat saudaranya akan membunuh tiga imam ini manakala mereka mencari musuh. Sementara Teng Leng di lain pihak juga mencari keuntungan perginya mereka ke sana, mereka mau mengandalkan bantuan dari Tong Teng Go Eng, manakala mereka berhasil mendapatkan itsin Keng akan membunuh satu persatu lima jagoan dari telaga Tong Leng itu. Jadi masing-masing telah mempunyai rencana sendiri-sendiri, namun tertutup, masing-masing tidak mengakuinya. Dasar orang jahat, Selalu rakus dan ingin memiliki sesuatu untuk sendiri saja. Demikian, mereka telah jalan sama-sama.